Hari Sabtu merupakan kegiatan bagi sahabat Ganjar untuk melakukan aksi sosialnya. Di Jakarta terdapat 4 titik yang dibagikan paket sembako untuk para pengurus dan marbot masjid yang berada di Jakarta Utara, Timur, Pusat, dan Barat. Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang aktif dalam kegiatan sosialnya menyalurkan bantuan paket sembako untuk para pengurus masjid dan marbot masjid yang berada di sejumlah kota di DKI Jakarta. Sebanyak 12 masjid yang pengurusnya dan marbotnya yang diberikan paket sembako oleh para relawan. Sembako yang diberikan meliputi kebutuhan pangan yaitu beras, minyak goreng, makanan instan, dan gula pasir. Bantuan disalurkan melalui DPC masing-masing kota Jakarta yang langsung diberikan melalui kepengurus dan marbot masjid di DKI Jakarta. Kegiatan bagi sembako merupakan aksi sosial dalam upaya sahabat Ganjar dalam membantu pengurus dan marbot masjid yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tidak lupa rangkaian acara yang digelar sahabat Ganjar terus menerapkan protokol kesehatan. Terus ikuti sosial media sahabat Ganjar karena masih ada kegiatan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami perwakilan dari DPW DKI Jakarta Relawan Sahabat Ganjar telah melaksanakan berbagi sembako kepada marbot khususnya wilayah DKI Jakarta. Dan rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita bersinergi kepada segenap marbot di wilayah DKI Jakarta untuk berbagi kebaikan peduli marbot pada tahun ini, yang mana beliau-beliaulah terdampak COVID pun semangat terus menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman, itulah yang kita kuatkan pada mereka. Alhamdulillah telah kita laksanakan baik dari segi titik selatan, timur, barat, kemudian pusat, dan yang terakhir di sinilah di Jakarta Utara. Alhamdulillah kita melaksanakannya dengan lancar. Alhamdulillah semua antusiasnya luar biasa, marbot-marbot. Semoga semua ini pulih kembali di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada tahun ini. Harapan kita semua maju terus, pantang mundur untuk mensosialisasikan sosok Pak Ganjar di tahun 2024. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang benar.